Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dito Noviana dapat hadir menemani Anda pada sekilas info kali ini. Berita kali ini berasal dari Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2019 terdapat 142 kasus kebakaran, yang mana meningkat dibanding tahun 2018 lalu yang hanya terdapat 45 kasus. 142 kasus kebakaran ini merupakan gabungan dari kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman warga. Kebanyakan dari kasus kebakaran hutan disebabkan oleh puntung rokok dan didukung dengan musim kemarau, serta kebakaran pemukiman warga banyak disebabkan oleh korsleting listrik. Untuk tindakan pencegahan terhadap peristiwa kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau menyiagakan 5 armada dan 176 personil yang tersebar di 4 posko kecamatan. Demikian sekilas info kali ini. Saya Dito Noviana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.